Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Krisanti kembali menyapa Anda tentunya dalam program yang luar biasa Anda paling tunggu-tunggu adalah program Adikarya Parlemen. Dan saat ini tentunya kita di tempat yang berbeda tapi dengan narasumber yang luar biasa juga setiap episodenya yang sangat familiar untuk Anda lihat di layar kaca, yaitu ada Pak Yunandar Eka Prawira, anggota DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu, semoga kita selalu terhindar dari pandemi COVID. Amin. Lebaran kegiatannya apa aja Pak Yunandar? Ya Alhamdulillah pada saat lebaran tahun ini juga tahun lalu di rumah saja, tidak kemana-mana. Sholat Id juga di lapangan dekat rumah, begitu dengan menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai hari ini selalu sehat bersama keluarga. Semoga seluruh pemirsa Bandung TV juga selalu sehat. Itu doa kita semua ya Pak Yunandar ya. Dan Pak Yunandar seperti biasa tidak sendiri pemirsa, hadir di samping beliau ada Pak Wisnu selaku koordinator Rumah Kemasan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Langsung kerja ya? Iya langsung masih kerja. Masih di bulan Syawal juga ya, langsung semangat. Langsung semangat, harus selalu. Oke, pemirsa kali ini saya Krisanti akan membahas mengenai pentingnya rumah kemasan bagi Anda para pelaku industri kecil menengah dan berkaitan dengan rumah kemasan yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Provinsi Jawa Barat harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena apa? Kemasan dari setiap produk merupakan salah satu strategi untuk branding awareness. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan membahasnya dengan Pak Yunandar dan juga Pak Wisnu. Pak Yunandar, kalau kita lihat Provinsi Jawa Barat ini ribuan para pelaku UMKM-nya dan tentunya kemasan bagi produk mereka ini sangat penting. Dari sudut pandang Kang Pak Eka Yunandar seperti apa? Ya, pertama di Jawa Barat ini totalnya ada 4,6 juta unit usaha, Mbak Krisanti. Jadi bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Dan IKM-nya saja yang di sektor industri ada sekitar 600 ribu. Itu data dari BPS Sensus Ekonomi tahun 2016. Jadi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat ya punya tanggung jawab yang besar. Karena kewenangannya selain IKM juga usaha kecil ini itu adalah tulang punggung. Betul. Perekonomian Jawa Barat mencakup 75% dari serapan lapangan kerja. Nah terkait dengan IKM dan juga UMKM yang punya produk, itu sesungguhnya minimal menurut saya ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi. Dan salah satunya adalah rumah kemasan ini. Yang pertama tentu saja bagaimana caranya produk UMKM itu memang produk yang diminta oleh pasar. Jadi ketika membuat produk, demand-nya harus ada. Dan ini tugas pemerintah untuk memberitahu kepada UMKM. Sekarang yang lagi tren itu apa? Begitu ya. Dan itu penting sekali karena pada akhirnya itulah menjadi modal utama untuk memulai bisnis. Yang kedua, inilah fungsi rumah kemasan. Ternyata ketika kita mau membeli sebuah produk, yang kita lihat pertama kali adalah kemasannya. Betul. Dan itu menjadi sangat penting di era sekarang ini ketika yang namanya kreativitas itu bersaing ketat. Sehingga kita harus bisa minimal untuk UMKM kita memberikan fasilitas yang membuat produk mereka menjadi lebih menarik begitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah masalah perizinan. Misalnya seperti kalau untuk produk kuliner itu ada PIRT, ada dari BPOM, halal, begitu ya, dan sertifikasi lainnya. Ini yang penting juga dan itu harus difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan itu sebenarnya ada di Dinas Perindag ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat, fasilitas itu semua ada begitu. Dan yang keempat adalah bagaimana bisa mengakses pasar di era pandemik ini secara digital. Nah ini juga tugas pemerintah sesungguhnya. Dan kita sudah mulai di beberapa episode yang lalu kita cerita tentang borongdong.id. Nah itu adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi agar pemasaran dari produk UMKM bisa dilakukan secara digital. Dan terakhir tadi disampaikan oleh Kang Wisnu adalah bagaimana brandingnya. Nah branding ini adalah satu langkah yang lebih advance dibandingkan sekedar kemasan begitu untuk membuat produk itu melekat di kepala para konsumen begitu. Nah itu yang menurut saya juga kalau kita bicara UMKM mereka belum tentu bisa, belum tentu siap, belum begitu paham tentang 5 hal tadi. Tugas pemerintah lah untuk hadir di sana. Oke, tugas pemerintah hadir untuk bisa mengcover 5 manfaat pada saat produk UKM Anda, UMKM Anda ataupun IKM Anda bisa di launching di pasaran tentunya dengan brand
dan juga packaging yang oke, ini bisa menarik jumlah pasar, Pak Wisnu, dan juga menarik harga produk setiap para pelaku industri tersebut. Nah, sejauh ini peranan rumah kemasan di Provinsi Jawa Barat untuk tadi meningkatkan daya jual para pelaku UMKM seperti apa, Pak Wisnu? Begini, kebetulan di rumah kemasan kan sebelum membranding suatu produk, kami melakukan dulu yang namanya konsultasi. Di situ kami justru semakin mendalam bagaimana cara mendesain kemasan yang baik. Jadi kami menanyakan dia mau pasarnya segmen yang mana. Jadi kami pilih dari bahan A sampai Z sehingga cocok untuk produk mereka yang mereka buat. Kami juga melakukan konsultasi bagaimana pasar, bagaimana produk mereka pantas dan layak di pasar global gitu, Mbak. Oke, layak dan pantas untuk ada di pasar global. Kalau kita lihat ini di belakang kita semua adalah semua contoh-contoh dari kemasan yang kemarin difasilitasi sama pemerintah tahun 2020. Dan memang mayoritasnya ini kuliner ya, Pak Wisnu. Kuliner tapi tidak menutup kemungkinan ada produk lain seperti fashion, handicraft, dan alas kaki. Sepatu dan juga sandal. Dan sejenisnya. Jadi tidak general saja yang dipilih, makanan saja. Pokoknya tidak? Yang ada di badan kita bisa kami kemas. Pak Yunander, kalau kita lihat kan ini di belakang kita mayoritas memang kuliner begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan untuk dibantu kemasannya fashion dan yang lain sebagainya. Nah, sejauh ini dari pandangan Pak Yunander, ini desainnya sudah eye catching kah? Fontnya udah oke kah untuk bisa tadi layak dijual di pasaran? Ya, sesungguhnya yang akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah market itu sendiri, pasar. Dan itu sebenarnya bisa kita uji langsung dengan kemudahan di era sekarang yang banyak marketplace yang bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Begitu ya. Bahkan kalau perlu ada tes pasar juga oleh pemerintah sendiri. Dari rumah kemasan misalnya diuji produk ini apakah ketika diposting di sosial media atau diposting di marketplace itu ada feedback yang positif. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa pasar itu dinamis sekali. Apalagi produk-produk yang menjadi pesaing produk UMKM kita adalah dari Cina terutama, impor, barang-barang impor, yang mereka sendiri sudah menerapkan artificial intelligence untuk membaca pasar. Jadi bagaimana preferensi dari pembeli itu, pembeli di Indonesia, itu sudah dibaca di negara Cina itu, di negara Tiongkok itu mereka menggunakan artificial intelligence sehingga tahu sebenarnya pembeli di Indonesia lebih suka kemasan seperti apa, lebih suka produk seperti apa. Dan mereka punya keunggulan di harga, begitu. Nah, itulah sebabnya kemudian produk-produk kita lebih banyak, lebih ke kuliner. Kenapa? Karena produk-produk yang lain bahkan sampai fashion sekarang sudah kalah. Bersaingnya dengan negara ya, sudah Pak? Sudah tidak sudah sulit sekali untuk bersaing. Sementara kuliner itu punya tes, begitu ya. Artinya ada selera lokal yang kadang-kadang tidak bisa digantikan oleh produk impor. Nah, itulah keunggulan kita. Tapi memang kita harus berani juga untuk berkembang, UMKM kita didorong untuk memproduksi fashion-fashion yang juga lebih bisa bersaing. Dan kuncinya di mana? Kuncinya ada sebenarnya kreativitas. Karena dengan kreativitas di mana pasar itu bisa berubah begitu ya, dan orang Jawa Barat punya modal kreativitas yang luar biasa, sesungguhnya kita bisa bersaing. Jadi jangan membuat misalnya mass product. Kalau mass product ya pasti kita akan kalah di harga dengan barang-barang impor dari Cina. Dan tentu saja ini masalah bagi UMKM, ini harus jadi PR pemerintah. Bagaimana kita juga bisa membuat bahan baku yang lebih murah begitu. Jadi jangan sampai bahan bakunya juga impor dari luar. Nah, PR-PR ini yang satu persatu harus dicarikan solusinya begitu. Sehingga akhirnya Jawa Barat punya produk unggulan yang memang di Jawa Barat sendiri bisa menang, di nasional bisa menang, bahkan bisa diekspor keluar. Oke, ini PR untuk rumah kemasan barangkali ya, untuk bisa tadi menjawab tantangan dari Pak Yunander, Pak Wisnu. Ya, sebetulnya ini agak menyimpang dari tupoksi kami, Pak. Kebetulan kami kan ada bantuan mini studio dari Bapak. Alhamdulillah respon dari para IKM setelah kami berikan materi dan praktek foto studio mini ini, mereka hasil produk mereka sudah layak dan pantas dilayangkan di marketplace atau di media sosial, Pak. Jadi mungkin kami juga
atas nama Rumah Kemasan dan IKM, terima kasih. Jadi mereka lebih pede dengan apa yang mereka buat gitu, Pak. Dengan mini studio ini. Oke, jadi membantu produk mereka untuk dipasarkan melalui, melalui foto-foto. Produk akhir. Produk akhirnya dan bisa dicantumkan di e-commerce yang ada di e-commerce yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi apakah Anda selaku pelaku UMKM bisa mengakses Rumah Kemasan kemana? Apakah hanya ada di ibu kota Jawa Barat saja atau bahkan ada di kabupaten kota lainnya yang ada di Jawa Barat? Nanti kita akan bincang lebih mendalam lagi usai jeda, masih dalam program Kesayangan Anda, Adi Karya Parlemen. Pemirsa, kemasan produk sangat penting, bukan hanya untuk produsen saja, tapi bagi konsumen dan juga distributor. Itu artinya bahwa banyak elemen yang memang harus membantu dalam proses pembuatan packaging atau kemasan. Maka dari itu, Rumah Kemasan hadir untuk membantu para pelaku UMKM yang memang membutuhkan kemasan yang oke bagi produk Anda. Nah, Rumah Kemasan merupakan salah satu unit layanan yang memang ada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Buat Anda yang ingin mengunjungi ataupun ingin berkonsultasi berkaitan dengan produk, harus kemana? Rumah Kemasannya di mana? Nah, kita akan coba tanyakan langsung kepada Pak Wisnu selaku Koordinator Rumah Kemasan Provinsi Jawa Barat. Pak Wisnu, jika pemirsa di rumah ini ingin sekali konsultasi berkaitan dengan packaging produk mereka, seperti apa sistemnya, kemudian harus datang kemana? Ya. Kebetulan di sini ada dua layanan ya, online dan offline. Kalau offline, bisa datang langsung ke Jalan Parabon 3 nomor 1 di Jalan Terusan Ibrahim Aji. Okay. Kalau online bisa buka di Bitly From Design Kemasan Online. Oke. Okay. Nanti lebih jelasnya kita cantumkan di layar. Iya, mangga-mangga. Aha, kemudian ini hanya ada di Bandung saja atau di kabupaten kota yang lainnya ada? Kebetulan yang saya tahu baru kalau nggak salah dari Kabupaten Bandung dan sama Kuningan, Pak. Cuman tetap aja nanti larinya ke kami juga, Pak. Karena mereka nyaraninnya ke sini juga hasil akhirnya gitu. Oke. Okay. Ya. Pak Yunander, kalau kita lihat kan ini tidak cukup mengcover barangkali dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Strateginya apa dari pemerintah sendiri melalui teman-teman di Dewan? Ya, sesungguhnya saya pribadi berharap pelayanan Rumah Kemasan itu ada bisa di semua kabupaten kota. Dan itu sesungguhnya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota, sementara provinsi yang melayani lintas kabupaten kota. Di sini ada fasilitas mobil layanan rumah kemasan keliling sesungguhnya. Nanti kalau misalnya masyarakat di satu daerah ingin mendapat pelayanan juga, kita bisa memberikan fasilitas tersebut. Jadi mobilnya akan bergerak ke sana. Dan itu secara rutin pemerintah Provinsi Jawa melaksanakan program seperti itu. Nah, tapi juga saya berharap ke depan memang ini harus berkembang terus. Bagaimanapun juga pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Jawa Barat, tidak hanya yang di Bandung dan sekitarnya saja. Jadi kalau bisa suatu saat dibangun juga satuan pelayanan yang baru di beberapa wilayah lain, mengcover misalnya berdasarkan kewilayahan, satu di barat, satu di timur, di selatan, di utara, begitu, itu akan lebih baik lagi. Dan itu juga akan mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM yang bisa meningkatkan kualitas dan nilai jual dari produknya, begitu. Nah, jauh lebih ke depan lagi sesungguhnya, tadi pelayanannya harus terintegrasi. Lima hal tadi yang saya sebutkan di awal, tidak hanya masalah kemasan saja, tetapi juga pemahaman tentang produk yang sesuai dengan pasar, kemudian packagingnya, kemudian sertifikasi, kemudian juga masalah digital market, dan
Terakhir, bagaimana itu semua kemudian bisa diterima oleh pasar dengan baik, sehingga informasi tentang rumah kemasan ini memberikan informasi kepada publik juga merupakan bagian dari strategi meningkatkan branding. Ya. Nah, branding inilah yang nanti melekat di masyarakat. Dan pada saatnya nanti ketika terakumulasi bahwa Jawa Barat punya branding yang kuat, sekarang sudah banyak produk Jawa Barat yang punya branding kuat. Mulai dari di Garut ada Cocodot misalnya, di Bandung itu ada Brodo misalnya begitu, itu kan produk-produk yang kuat. Tetapi suatu saat harusnya Jawa Barat punya branding sebagai provinsi yang memang punya produk-produk UMKM yang terbaik di Indonesia. Oke, produk-produk terbaik itu datangnya harusnya dari provinsi Jawa Barat ya Pak ya, dengan tadi bahwa ternyata satu kemasan itu memiliki integrasi dan bersinergi untuk tadi membangkitkan trust-nya para konsumen melalui rumah kemasan. Nah Pak Wisnu, kalau memang nanti pemirsa berminat untuk dibuatkan desain kemasannya, apakah dipungut biaya atau seperti apa nanti cara-cara yang harus mereka lalui di rumah kemasan Provinsi Jawa Barat? Kebetulan semua layanan di sini gratis, Bu. Tidak ada retribusi sama sekali, asalkan mereka bawa produknya langsung ke kami sehingga kami bisa langsung memberi gambaran bagaimana kemasan yang baik untuk mereka, Bu. Jadi sekalian memberikan wawasan bagaimana mereka memasarkan mau segmen yang mana mereka tuju gitu, Bu. Jadi enggak asal ngasih kemasan gitu. Dengan warna yang asal, dengan ya, enggak, yang asal, tapi semuanya di situ perlu pendalaman wawancara sama para desainer kami. Oke, sejalan dengan yang disampaikan Pak Yunandar berkaitan dengan pasar apa yang diinginkan oleh para produsen UKM ini. Dan Pak Yunandar, kalau kita berpikir bahwa saat ini pandemi, segala macam kegiatan terbatas, mungkinkah rumah kemasan bisa lebih maksimal dan juga optimal lagi dengan memanfaatkan digitalisasi untuk bisa memberikan servis layanan kepada masyarakat Jawa Barat? Ya, saya kira memang itu yang jalan terbaik pada saat ini adalah bagaimana semua proses masuk ke dalam digitalisasi. Baik dari misalnya untuk memperoleh pelayanan dalam hal mendesain begitu ya. Kalau perlu dibuat semacam aplikasi khusus begitu. Saya berharap memang ketika kita berurusan dengan generasi milenial dan kemudian di bawahnya ada generasi Z, itu mau tidak mau aplikasi ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam memberikan pelayanan ini. Jadi kalau memang bisa, misalnya desain-desain itu, saya pernah lihat itu di Cimahi, ada Teknopark yang mendesain layanan digital begitu untuk presentasi, misalnya mereka membuat template-templatenya. Jadi ketika masyarakat memang membutuhkan yang cepat misalnya untuk salah satu produknya, ya sudah tersedia begitu. Dan itu menurut saya bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, tetapi memang yang lebih utama adalah memang disesuaikan tadi seperti Kang Wisnu katakan, sesuai dengan segmen dan target marketnya itu. Tapi mau tidak mau, minimal begitu ya, kalau kita melihat kondisi yang ada, ya mereka punya kemasan yang lebih baik dari kemasan sekarang. Kalau lihat ke pasar tradisional itu kemasannya kan hanya plastik bening kebanyakan, masih untung ada nama mereknya begitu ya. Nah itu sangat-sangat jauh dari yang kita bayangkan kalau mereka mau masuk ke dalam digital market di era pandemi ini. Karena produk dari luar, impor itu luar biasa sekali. Kemasannya sudah sangat bagus sekali. Nah, ini pelan-pelan harus ada edukasi seperti tadi disampaikan. Baik melalui sosial media, saya kira itu juga penting mengedukasi. Kalau perlu menggunakan endorser, misalnya kita undang salah satu tokoh yang memang bisa mendorong anak muda untuk mau misalnya membuat produk dan kemudian menciptakan kemasannya yang menarik begitu. Ini penting sekali. Untuk apa? Sekali lagi, saat ini kondisi perekonomian di Jawa Barat ya tidak terlalu bagus. Kondisi pertumbuhan ekonominya sedang negatif. Angka pengangguran sedang tinggi. Nah, satu-satunya cara ya harus mau berwirausaha secara digital begitu. Dan itu modalnya salah satunya di rumah kemasan ini. Di rumah kemasan. Nah, Pak Wisnu, rumah kemasan apakah sudah melaksanakan tadi layanan secara online selama pandemi ini secara maksimal, Pak Wisnu? Sudah mungkin ya. Kalau ini bicara tentang data dari tahun 2019, sebelum COVID datang ya, kami cuma melayani sekitar 376 IKM. Nah, sebaliknya ketika sedang COVID, kami hampir 1000 IKM, Bu. Jadi mungkin banyak bermunculan IKM-IKM baru ya.
Jadi mau tidak mau kami juga harus mengcover mereka dan melayani mereka secara maksimal gitu. Walaupun melalui online. Iya, bukan online, ada juga yang datang. Kebanyakan sih yang datang langsung ke sini. Terus untuk tahun 2021 ini yang telah kami layani sekitar 187 dan udah ada kerjasama sama Kabupaten Bandung bahwa kami akan melayani juga sekitar 620 IKM Bu sampai dengan bulan Oktober. Jadi mungkin walau di pandemi ini anehnya pelayanan kami justru dibutuhkan Pak. Jadi mau tidak mau kami juga harus survive dalam melayani mereka gitu. Dan serba ekstra ya. Serba Pak, ekstra. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Wisnu? Oh iya, kalau pemirsa yang datang ke sini silahkan kalau yang mau ini datang langsung ke kami atau tadi yang saya sebutkan melalui online. Walaupun saya sendiri sih menyarankan mending datang langsung ke sini karena ada pendalaman khusus tentang kemasan supaya kami itu benar-benar pas sasarannya gitu, enggak salah gitu. Jadi takutnya kalau online banyak kesalahan di belakangnya. Kesalahan di belakang contohnya seperti apa? Seperti apa? Gini, apa yang kami buat desain dan apa yang diinginkan seringkali komplain di ujungnya gitu. Oh, ada misunderstanding ya. Iya, baik dari ukuran ataupun dari gambar yang mereka inginkan suka seringkali gitu. Tapi kalau datang langsung, mereka didalami sama tim perancang, mereka suka puasnya beda gitu. Mungkin kendala kami di situ gitu. Kenapa kami ingin datang langsung, bukan berarti kami nggak mau melayani online gitu. Mungkin di online boleh kenalan dulu kali. Boleh, ya. Kalau di online minimal daftar dulu lah gitu, ada. Nanti akan diperdalam lagi, lebih jauh. Datang langsung, liatin produknya. Jadi kami bisa membayangkan bahwa produk yang baik ini, kemasan ini seperti apa gitu. Jadi nggak asal buat brand tanpa tahu kemampuan produksi mereka berapa, modal mereka berapa, mau pasarnya kemana gitu. Jadi ada wawancara. Ada wawancara dari A sampai Z sehingga kami layanannya pas gitu. Begitu pemirsa. Jadi alangkah baiknya memang dijajaki terlebih dahulu, online dulu, kenalan dulu, nanti akan diatur barangkali ya, jadwal untuk kedatangannya. Karena memang dilihat dari situasi pandemi kan nggak boleh banyak orang. Nggak boleh banyak orang. Betul. Dan pemirsa, ini saat-saat terakhir kita berbincang mengenai rumah kemasan Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita berpisah, kembali ke Pak Yunandar berkaitan dengan keberadaan rumah kemasan di samping memang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dari sudut pandang Pak Yunandar dari anggota dewan seperti apa Pak? Ya, kami punya komitmen di DPRD itu untuk terus meningkatkan fasilitas pelayanan di melalui mitra-mitra perangkat daerah termasuk di rumah kemasan. Di sini sedang terus dikembangkan peralatan-peralatan memang menjadi fasilitas sehingga nanti pelayanannya juga bisa bertambah dari yang tadinya misalnya hanya produk untuk kuliner, craft gitu, alas kaki, mungkin akan lebih luas lagi gitu. Misalnya ke elektronik dan lain sebagainya. Itu harapan kita bersama sesungguhnya, bagaimana produk-produk Jawa Barat itu bisa berjaya tidak hanya di Jawa Barat, nasional, tapi juga bisa mendunia. Oke, itu tadi, bisa mendunia produk-produk asli dari Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yunandar Eka Prawira, kemudian Pak Wisnu, selamat bekerja secara maksimal. Pak Yunandar juga selamat berkontribusi menjadi wakil rakyat untuk tadi lebih memberikan kesejahteraan dan juga pencerahan bagi permasalahan masyarakat di Jawa Barat khususnya. Dan sekali lagi, kemasan di setiap produk Anda merupakan langkah awal untuk meningkatkan citra dari produk Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Adikarya Parlemen kali ini. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.